Aku bangga pakai produk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Yatna Wicara, melalui channel Rolling News yang selalu menyajikan video dengan info yang menarik dan up to date serta inspiratif buat sobat-sobat semuanya. Kali ini saya akan menyajikan topik Aku Bangga Pakai Produk Indonesia. Namun sebelum mengikuti video kami, saya mohon untuk subscribe terlebih dahulu, like dan bunyikan lonceng agar tetap bisa mengikuti dan melihat video-video kami berikutnya. Kenapa saya pilih topik ini? Karena saya sendiri sangat miris, khawatir, dan sedih banyaknya serbuan produk asing yang terpajang di mall, swalayan, minimarket, bahkan ada di pasar-pasar tradisional. Kalau hal ini kita anggap hal yang biasa karena diberlakukannya pasar bebas, maka dipastikan produk lokal kita akan mati dengan nelangsa. Kalau pemerintah tidak mau melarangnya karena akan dipermasalahkan oleh Komite WTO atau yang lain, maka minimal dari kita sendiri, masyarakat kita dengan kesadaran hati, kesadaran berbangsa, dan rasa nasionalisme kita, maka kita akan mengatakan kita bangga memakai produk Indonesia. Kalau masyarakat Indonesia sudah sadar betapa pentingnya memiliki produk Indonesia, dan ini merupakan gerakan nasional yang harus kita sukseskan bersama, maka saya yakin kita bisa bangkit kembali dengan menggunakan produk-produk Indonesia. Dan produk-produk Indonesia akan bangun dari keterpurukan. UMKM kita akan menggeliat kembali, sehingga akan menciptakan lapangan kerja baru. Yang menjadi masalah adalah banyaknya importir kita yang selalu mengimpor produk luar negeri yang hanya mengejar keuntungan belaka tanpa memikir produk dalam negeri kita. Tentu hal ini menjadi ranahnya pemerintah. Dalam hal ini departemen yang terkait di atas. Bagaimana mengurangi importir kita? Dan bagaimana memperbanyak eksportir yang bisa menjual produk-produk dalam negeri kita ke luar negeri? Wah, kalau ini bisa dilakukan, pasti produk dalam negeri kita akan laku dijual ke luar negeri. Maka tenaga kerja kita akan terserap. Kita akan lebih makmur tentunya. Khayalan dan harapan yang indah itu mudah-mudahan terwujud. Sekarang peran publik figur dan pejabat sangat penting untuk mempromosikan yang disebut semboyan Aku Bangga Pakai Produk Indonesia. Karena dengan promosi yang gencar di media cetak, elektronik maupun media sosial, gerakan ini insya Allah berhasil untuk membendung produk-produk luar negeri yang selama ini jadi kebanggaan kalangan tertentu, bahkan
biarkan mereka pamer barang-barang miliknya yang punya brand dari luar negeri. Ini merupakan sikap yang sombong, pamer, dan bahkan takabur, yang jelas tidak menunjukkan sikap yang bagus dan bahkan contoh yang tidak baik bagi bangsa kita. Toh, kalau kita punya barang branded dari luar negeri, mestinya tidak usah diiklankan, dipamer-pamerkan di media massa. Justru saya berharap publik juga bisa membantu mempromosikan produk dalam negeri. Aku bangga pakai produk Indonesia. Loh, itu kan lebih bagus demi kemajuan bangsa kita sendiri. Oke, sekian dulu harapan saya, keinginan kita semua agar produk dalam negeri bisa dipakai oleh bangsa kita sendiri. Syukur-syukur bisa diekspor ke luar negeri sehingga bisa mendapatkan devisa negara dan bisa menciptakan lapangan kerja bagi rakyat Indonesia sehingga lebih makmur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan lonceng. Terima kasih.